Oke, kita akan memperbaiki ya kulkas pintu 1 untuk merek LG. Ya, bisa dilihat ya seperti ini. Ditambal sama yang punya kulkasnya ya. Dengan tidak tahu dengan apa ini lemnya. Dia menambal sendiri. Pas kejadian bocor ya, kecoblos pada evapnya dengan pisau tembus. Oke. Ya, kita akan memperbaiki ya kulkas dengan kecoblos sudah kemasukan cairan ya, tanpa menggunakan metil ya atau tojon ya, kita tanpa menggunakan metil atau tojon. Oke, triknya sangat mudah, nanti bisa dilihat caranya. Ya, kita harus ini ya, melepas pada bagian evap ya. Kita akan memflushing ya. Kita akan memflushing pada sistem evapnya ya. Karena kulkas ini sudah kecoblos antaranya seminggu sampai dua minggu ya. Baru di servis ya pada kami. Kita harus membuka pada bagian evap. Kita periksa, jaga ini kalau sudah kemasukan cairan ya. Kita periksa pada evapnya. Kita akan memflushing. Ya, kita teruskan. Kita harus mencopot ya pada soket untuk bagian termostat dan lampu ya. Nanti kita akan melepas dan kita akan melepas pipanya ya pada evapnya, kapiler dan pipa yang besar ya. Nanti kita lepas dengan las. Oke. Ya, ini untuk kabelnya ya, kita lepas nanti. Ya, untuk rekan-rekan ya yang ingin meniru seperti kami ya, caranya memperbaiki kulkas ya dengan kecoblos ya, tanpa menggunakan metil atau tojon ya, sangat mudah sekali dan sangat ampuh, tidak akan buntu pada sistemnya. Bisa dilihat caranya. Oke. Ya, kita pasang konektor ya. Biar tidak untuk mengelas ya. Kita akan memflushing untuk bagian sistem evapnya ya. Nanti kita pasang pada konektornya ya di evap. Kita akan mendorong menggunakan tekanan tinggi ya. Ya, bisa dilihat caranya. Kita gunakan kompresor ya untuk menghilangkan cairan pada sistem.
Ya, seperti ini ya. Sudah ada terasa dingin ya. Ada cairannya sedikit pada bagian evap ya. Terlihat cairannya keluar. Oke. Ada airnya ya di dalam. Oke, nanti kita akan mendorong lebih kencang ya. Kita periksa dengan menggunakan kerdus ya. Ya, bisa dilihat untuk di kerdusnya terlihat ada cairan ya, air ya pada sistemnya. Sepertinya sudah kemasukan sedikit ya pada bagian evapnya. Oke, kita lakukan berulang-ulang ya. Kalau bisa satu kali lebih ya, dua kali sampai tiga kali ya, lebih mantap. Nanti kita tidak usah menggunakan tozon atau metil ya. Ya, biasanya bengkel sering menggunakan metil dan tozon karena dia tidak mantap ya, masih ada cairan pada evapnya. Kalau kita tidak menggunakan metil dan tozon ya, dinginnya lebih sempurna ya, karena dia benar-benar murni ya pada sistemnya. Oke, setelah kita flushing beberapa kali ya, nanti kita akan menambal ya. Ya, seperti ini ya, hanya kemasukan sedikit ya pada evapnya. Sepertinya pada kondenser tidak ada cairan karena hanya beberapa cairan saja. Kita tidak perlu untuk memflushing untuk kondenser ya. Kita akan menambal ya pada sistemnya. Oke. Ya, sebelum kita akan mengelas dengan menggunakan aluminium ya, kawat aluminium, kita juga dapat menggunakan lem akustik ya, sama juga berkualitas tinggi juga lemnya akustik. Tapi kita mencoba untuk menggunakan kawat aluminium ya. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya, kita pada bagian yang bocor. Ya, nanti kita akan ini ya, mengecat putih ya, biar kelihatannya rapi.
setelah dilas nanti kita akan cat biar kelihatannya bersih. Oke. Ya, kita periksa ya untuk yang kita las tadi menggunakan sunnet ya. Kita beri tekanan ya. Kalau sudah tidak ada yang bocor, kita lanjutkan ya untuk pengecetan. Dan nanti kita akan memasang kembali ya pada evapnya. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat caranya sangat mudah sekali. Ya, kita periksa dengan teliti ya untuk las-lasannya. Ya, setelah selesai ya kita akan merakit pada sistemnya ya, dan kita tekan ya pada bagian evap ya. Kita periksa bagian las-lasannya, seandainya sudah oke, kita nanti akan melanjutkan pemakuman ya, seperti ini ya, bisa dilihat. Ya, kita lakukan pemakuman ya pada sistem. Kita vakum antaranya setengah jam ya atau lebih ya, lebih baik. Nanti kita tidak usah menggunakan metil atau toxin ya, karena kita sudah memflushing benar-benar bersih tanpa menggunakan metil atau toxin. Oke, kita jelaskan ya untuk rekan-rekan ya, kenapa bengkel menggunakan metil dan toxin ya, karena dia tidak yakin ya untuk memflushingannya, dia tidak bersih. Dia menggunakan metil dan toxin untuk membantu tidak membeku ya pada sistem freonnya ya, pada evap. Ya, kami mantap karena kami sudah memflushing ya. Untuk pemflushingannya jadi kami tidak menggunakan metil dan toxin. Oke, kita lanjutkan ya untuk pengisian freon. Kita akan mengisi freon ya, seperti biasanya ya. Sangat mudah pengisian freon. Bisa dilihat ya caranya. Ya, kita tutup ini ya untuk bagian kran manifold ya.
setelah itu kita pindah ya pada bagian selangnya yang arah ke vakum, ke kaleng freon ya. Ya, dan kita buka untuk kran freon ya. Kita buka untuk kran freon. Jangan lupa ya, kita untuk membuang udara ya pada selangnya yang kuning. Kita buka untuk yang dekat pada manifold ya, kita buang sedikit udara dan kita tutup kembali. Dan kita buka ya untuk kran manifold ya, kita buka pelan-pelan, biarkan freonnya masuk ya pada sistem, biarkan naik sendiri saja, perlahan-lahan saja. Ya, kita nyalakan ya pada powernya ya, stekernya, pada kulkasnya. Nanti bisa terlihat jarumnya akan menurun ya. Ya, seperti ini ya, bisa dilihat. Ya, pada jarum manifold ya, dia stabil di angka 9 dan 10 ya. Sementara kita berikan freonnya 10 dulu atau 9, kita biarkan untuk proses ya,
bisa diperhatikan ya untuk rekan-rekan ya. Ya, seperti ini. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Ya, kita berikan ini ya, pengukur suhu ya, untuk bagian evapnya ya, bisa dilihat ya, untuk sistemnya ya, tanpa menggunakan metil dan toson ya, untuk penurunan suhu sangat cepat sekali ya, sangat cepat sekali dia untuk penurunan suhunya, karena benar-benar murni ya, tidak ada campuran pada metil dan toson ya. Bisa dilihat untuk penurunan suhunya. Thank you.
Ya, setelah beberapa saat ya, suhu dapat mencapai ya 22 derajat ya. Luar biasa ya. Sangat cepat sekali ya untuk sistemnya ya, tanpa menggunakan metil dan toxin ya. Dinginnya benar-benar sempurna. Bisa dilihat ya untuk rekan-rekan. Sangat mudah ya caranya, tanpa menggunakan metil dan toxin. Ya, kulkasnya bermerek LG ya. Ya, oke. Videonya sampai di sini dulu ya. Dan jangan lupa untuk mengklik ya subscribe atau mengklik lonceng ya, biar dapat mengikuti video updatean kami yang terbaru ya. Sangat mudah sekali ya untuk memperbaiki kulkas dengan kerusakan sudah kemasukan cairan ya pada sistem karena ketusuk pada bagian evap. Oke, untuk rekan-rekan yang telah menyaksikan video kami, ya terima kasih ya. Oke.